channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan men-tracking satelit C9 yang katanya lagi FTA. Katanya sih FTA-nya banyak, karena kan dari matrix TV-nya juga lagi buka tirai ya. Di sini saya menggunakan dish 70 apa 60 cm punyanya bekas pay TV ya. Itu udah saya LNB kubennya udah saya modif, saya tambah baut ring ya. Jadi dia pas karena ini nanti mau digunakan LNB S band lagi. Ya, mungkin itu aja, kita ke receivernya. Saya menggunakan receiver Matrix Burger Matrix Big Burger. Ya, kita bisa lihat pemirsa di layar monitor masih belum kelihatan sinyal. Kita isi transpondernya dulu. Caranya ketik menu daftar satelit. Kita tambah dulu daftar satelitnya. Tekan tombol merah ya. Kalau di Big Burger ini dia tekan tombol merah. Tambah. Sebelumnya saya sudah setting C9 kubennya di menu daftar satelit. Tadi saya tekan tambah. Nama satelitnya C9 KUBEN atau terserah menurut kalian. Garis bujurnya 108,2E. Nah, garis bujur ini nggak diisi pun nggak apa-apa, tapi kalau mau diisi pun ya nggak apa-apa juga sih. Oke, tekan konfirmasi. Habis itu kita tekan, kalau di Big Burger ini tekan tombol recall untuk ke transpondernya. Nah, itu sudah saya masukkan juga 11.000 111.001. Polaritasnya bisa V. Tunggu, maaf, gak fokus. Simbol rednya 45.000. Nah, sekarang kita putar-putar antenanya dulu supaya dapat sinyal. Antena kebetulan ada di sana itu. Sudah menghadap ke timur ya, tapi belum pas ke C9-nya. Ya, sekarang kita pointing antenanya. Oke, itu udah saya pointing arahnya ke timur, agak ke utara sedikit, pas dia ke sana. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini posisi saya di Medan ya. Kualitas sinyalnya 72%, intensitas sinyalnya 90. Habis itu kita tekan tombol biru, cari, oke, tekan oke. Ya. Ada 41 siaran TV, kita klik oke. Oh, ada mensi shock. Ini belum ada suaranya ya, karena saya pakai monitor komputer dan dia memakai memakai konverter HDMI ke VGA. Nanti juga saya buatkan video bagaimana cara menghubungkan konverter HDMI ini ke VGA-nya monitor ini ya. Di sini kita lihat ada MNC shock. Oh, berbayar ya.
ada Mola Sport 1, Bike Sport, Hits Movies, ada TLC, ada TVN, Celestial Movie. Oh, Zumo pun ada ya. Ada Kicks, ada Thrill, BBC, Mola Sport 2, Sony One, AXN. Ya, menurut saya ini cukup banyak. Cuma mungkin dia masih banyak yang berbayar ya. Oke, mungkin segitu aja dulu pemirsa. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Makasih.